Halo sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ilham di channel Auto Pedal Aji BMS. Nah, di proyek pembahasan kali ini atau kegiatan kali ini saya akan coba menghidupkan sebuah genset Silent. Ya, ini dia gensetnya, genset Silent Okinawa 9500 SE. Nah, ini kondisinya tidak tahu ya, masih mesinnya masih bisa menyala atau tidak. Dan ini akan saya coba cari tahu ya, apakah mesinnya bisa menyala atau tidak. Untuk kondisinya seperti ini. Dan saya harapkan ini bisa menyala. Dan ini kondisi bagian samping. Dan ini kondisi bagian atas. Dan kita coba cek dulu kondisi bagian sebelahnya. Oke sobat semua, inilah dia kondisi bagian starter. AVR. Dan blower. Nah, ini akan coba saya hidupkan ya. Oke, sobat semua ya. Ini sudah saya persiapkan baterai, kemudian bahan bakar, dan bahan bakar solarnya sudah saya masukkan tadi dan saya tes hidup, dan bisa hidup tapi asapnya banyak sekali, asapnya berwarna putih, artinya sepertinya ada masalah. Oke, ini akan saya coba tes hidup lagi ya. Oke, baterai sudah terkoneksi. Nozzle oke, sudah aman. Oke sobat semua, itu tadi ya hasil dari pengecekan
mesin genset silent ini. Nah, kondisinya itu sudah saya ketahui. Masalah Anda pada mesin, dia terlalu banyak mengeluarkan asap, dan tentunya ini akan saya coba perbaiki lagi dan tunggu informasi selanjutnya. Jangan lupa like-nya jika ya kegiatan ini bisa menambah atau mengeksplor pengetahuan sobat semua, mulai dari cara saya memakaikan secara singkat tepat jika kunci kontak yang di sana itu tidak berfungsi lagi. Nah, ini caranya begitu tadi ya, menonaktifkan atau mematikan mesinnya itu dengan cara kita buka aja nozzle-nya ini. Oke sobat semua, itu tadi ya hasil dari cara atau pengecekan mesin genset silent. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like-nya jika sobat semua suka. Oke, sekian. Sampai bertemu di proyek atau pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.